75, ternyata dihitung 250 harga ini. Jadi kan ya gimana, inilah keadaan kita nih. Ini sabun Cina, oh iya. Ini kecil-kecil. Itu di oplos, kenapa? Di induk ada orang jualan ini kan? Iya, ini bisa dibeli ya. Bungkus ya. Nah, ini kan dibilang sama ketua. Berasnya begini tuh. Berasnya ini gue tahu. Gak ada gunting ya, Om. Pauji. Sedangkan berasnya enggak kemakan. Buat dedek tanya enggak laku ini. Ini enggak bisa dimasak gitu. Nah, ini bikin sendiri. Artinya kualitas ini kan dia udah melalui tahapan-tahapan. Quality control-nya jelas. Kalau ini siapa yang kontrol? Kalau nyam apa namanya? Berpasir atau kutuan tuh wajar. Bahwa memang ada penyelenggaraan Bansos DKI Jakarta, menurut kita banyak masalah. Masalahnya antara lain, dari harga Natura yang 275, ternyata kita temukan jauh dari itu. Ada keuntungan selisih 40-50 ribu. Oleh karena itu kita minta pertanggungjawaban dari ini semua, khususnya kepada pemerintah DKI Jakarta, anggota Dewan, termasuk juga BPK, agar supaya meneliti, melakukan supervisi yang baik dan yang benar terhadap Bansos. Prinsipnya adalah Bansos harus disampaikan kepada masyarakat agar supaya bersedekah dengan cara yang baik, bersedekah dengan sebaik-baiknya sedekah. Tidak boleh mengurangi jatah-jatah orang yang susah, apalagi di saat yang seperti ini. Saya memberikan penilaian bahwa Kemensos itu yang sekarang ditangkap oleh KPK ternyata lebih kejam teman-teman di Pemda DKI Jakarta kalau kondisinya seperti ini. Nanti dijelaskan teman-teman satu-satu soal harga segala macam. Saya kira itu dari saya, mungkin teman-teman yang lain. Ya, Den. Ya, apa namanya, soroti dari kasus ini pertama dari kebijakannya, artinya sangat berbeda perilakunya Bansos ini dari versi Kemensos dengan Pemprov DKI terkait dengan penunjukan PD Pasar Jaya yang secara monopoli di Jakarta. Tidak ada lembaga lain yang mengurus Bansos selain PD Pasar Jaya. Ini berbeda dengan Kemensos. Kemensos tetap menggunakan, membuka ruang kepada pihak ketiga. Mungkin targetnya adalah untuk memberdayakan ekonomi di tengah pandemi, sehingga perusahaan-perusahaan swasta bisa berpartisipasi untuk pengadaan bansos dan penyaluran bansos seperti itu. Itu beda perilaku. Kalau Kemensos membuka ruang, kalau DKI memberikan kepada PD Pasar Jaya secara mutlak memonopoli penyaluran bansos. Artinya ketika memang ada masalah terhadap penyaluran kualitas maupun kuantiti dari bansos, jelas bahwa ini PD Pasar Jaya yang bertanggung jawab. Beda-beda. Dan ini hasil investigasi dari Poros Rawamangun, termasuk Keramat Jati. Jadi ini kayak random ya? Ya, random. Artinya, di dalam investigasi tersebut ditemukan adanya dugaan. Untuk itu kita melakukan sekarang konferensi pers dulu di tahapannya. Setelah konferensi pers, baru kita sudah membuat resume untuk laporan. Laporannya kemana? Ada 5 laporan. Pertama adalah ke Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Baru ke Kejaksaan Tinggi DKI, baru ke Polda Metro Jaya, baru ke KPK, dan terakhir ke Ombudsman. Artinya kelima instansi ini harapan kita bahwa hasil investigasi dari Poros Rawamangun dapat ditindaklanjuti agar yang dimaksud dari Bapak Ivan tadi tidak ada lagi koruptor-koruptor seperti ini yang menyalahgunakan apalagi untuk kebutuhan masyarakat di tengah pandemi.